Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi bersama Ike Sayakti. Di video saya kali ini saya mau bikin sule ya teman-teman, sule susu kedelai. Susu kedelai ini caranya mudah banget bikinnya, bisa juga untuk menjadi ide jualan ya teman-teman. Seperti apa caranya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Ini sudah saya siapkan, ini ada sekitar 250 gram kacang kedelai. Ini sudah saya rendam, ini saya rendam sekitar 2-3 jam sudah mekar ya teman-teman. Selanjutnya ini kita cuci bersih. Terus ini akan saya blender ya teman-teman. Kalau ada kulit arinya mengambang-mengambang, kita buangi, kita remes-remes. Terus setelah bersih ini kita blender. Kita blender sedikit demi sedikit seperti ini ya teman-teman, biar mudah. Ini kan kedelai ini kalau di blender itu kental banget, jadinya itu blendernya itu sedikit-sedikit saja. Lalu kita akan menyaringnya menggunakan kain bersih, biar susunya itu betul-betul tersaring dan tidak ada kedelai, ampas kedelainya ya teman-teman. Ini semuanya seperti ini caranya, kita lakukan sampai selesai, sedikit demi sedikit seperti ini ya teman-teman. Kita peras. Ini sudah berkali-kali memblender saya, dan ini sudah siap kita rebus ya teman-teman, biar penambah harum. Ini saya tambahkan 1 ikat daun pandan, saya tambahkan jahe. Sebenarnya jahenya itu kurang ya teman-teman, kalau ditambah jahe sedikit lagi biar sedep gitu. Terus saya masukkan juga vanili. Kalau gula merahnya ini sesuka teman-teman, suka selera saja ya. Kalau saya sih suka bau harum gula arennya itu, jadi saya tambahkan gula merah. Terus ditambah juga gula pasir, seleranya teman-teman tuh manis banget apa tidak, disesuaikan saja ya. Nanti kalau sudah mateng kita icip. Ini jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman, kita aduk-aduk biar tidak pecah. Ini seperti kayak santan itu, kalau ditinggal itu pecah ya teman-teman, nanti kayak apa, kayak menggerindil-menggerindil gitu loh, jadinya itu enggak seperti susu. Tapi ini kalau memang mau dijual, teman-teman itu airnya ditambahkan lagi. Ini airnya itu sekitar berapa liter nih ya? Sekitar 4 liter. 3-3 liter, 3-4 liter ya teman-teman. Tapi kalau mau dijual itu ditambahin lagi, karena ini masih kental banget. Kita aduk-aduk perlahan seperti ini dan biarkan sampai mendidih. Ini saya di kampung, peralatannya itu masih belum beli, jadi seadanya ya teman-teman. Ini yang sudah saya rebus, harus sabar ngerebusnya itu. Kita aduk-aduk dan ini sudah jadi, sudah bisa kita nikmati ya teman-teman, susu kedelainya. Caranya mudah banget kan teman-teman, tinggal diperes-peres lalu direbus. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti video saya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.